Hai, kembali lagi di channel gue di Hudafi pastinya. Dan sekarang malam-malam, sekarang tuh jam 11 malam, ada paketan datang dan bisa lihat di sini ada sebuah kotak. Dan gue sekarang seperti judul, unboxing buat piston LHK74mm pin pen 15 15 mm. Dari sini gua beli dari Shopee di lapak Race Motor. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini untuk pistonnya ya. Untuk video selanjutnya gua akan kasih lihat ke teman-teman mesin. Oh, bukan mesin sih, untuk finishing dari cat blok kanan dan juga blok kiri, buring, semuanya lah itu akan gue finishing apa. Nah, untuk buring nanti gue akan kirim juga ke GP Racing. Piston seperti judul, gue di sini pakai LHK74 ya. Oke, di sini cuma ada pistonnya aja. Di sini udah kosong, teman-teman bisa lihat ya, kosong. Oke, di sini untuk piston, di sini teman-teman bisa lihat piston forged piston 74 mm. 15 pin 13,5. Oke, mari kita buka. Dan di sini ada bonus dari keychain dari KTC Kitako ya, bukan LHK. Oke, tapi ya no problem ya. Oke, ada styrofoam, terus di sini ada pistonnya lengkap dengan pennya, terus ada pinnya, pin pen piston. Terus di sini ada pistonnya, terus di sini ada ring piston yang pastinya rata-rata semuanya tuh pakai RIK base, RIK pen piston rings ya. Terus di sini cuma ada styrofoam. Oke. Dan gue tuh penasaran dengan piston forged dari LHK. Untuk kemarin kan gue pakai PRT forged piston. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kayak inilah. Terus untuk di sini beda ya dengan casting ya. Beda banget lah pasti. Terus di sini ada price dari atau branding lagi kalau nggak salah ya. Di sini RRGS atau RGS itu kurang maaf lah. Teman-teman bisa lihat di sini untuk detailnya. Terus di sini tetap ada 1, 2, 3 tiga ring ya. Terus di sini tuh seperti ada sedikit groove ya. Di sini lah, gue juga kurang tahu untuk fungsinya. Nanti gue foto juga di sini, kalian teman-teman bisa lihat di sini. Oke, okay. Untuk detail fotonya teman-teman bisa lihat foto-foto di samping gue ya. Oke, okay. Terus untuk pennya standar juga seperti ini. Terus ringnya ini kunci ya, kunci atau snap ring dari LHK untuk pennya. Oke, terus untuk ring piston ya, ring piston seperti ini. Gua akan buka. Oke,
Okay. Di sini ada udah banyak banget ternyata. 1 2 3 4 5. Ada 5, 5 ring piston. 5 ring. Oh, bukan 5 ya. Ini tuh yang di sini. Nah, itu yang di sini. Kalau nggak salah tuh seperti ini. Ya. Posisinya ada ring kompresi dan juga ring oli. Ya, 1, 2, 3. Oke. Kalau nggak salah juga, sok taunya gue aja ya. Itu tiga ini itu di sini ya, di groove yang paling gede. Wah, gue takut patah coy. Patah juga beli lagi juga harganya lumayan. Itu untuk harganya untuk pen untuk forged piston dari LHK itu 1.350.000 ya, dari lapak Rice Motor. Oke, dan gua yang selanjutnya itu yang di atas ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Soalnya juga ini cuman unboxing. Dan next video itu akan gua spill atau gua kasih teaser untuk finishing dari mesin ya, finishing tet atau finishing luar dari warna mesin gua. Oke, jika kalian suka dengan video seperti ini atau jika kalian ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, gua udah. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen ya. Oke, gua udah. See you next video. Ciao.